Guys, kembali lagi dengan Kibo Gamer terkuat di bumi tanpa anting anti pecah guys ya. Oke, video sebelumnya saya mau coba review peran baru yaitu Warden tapi gagal terus guys ya. Jadi saya reviewnya pakai impostor dan sekarang saya akan coba lagi review peran Warden sebagai Wardennya sendiri guys ya. Kita langsung aja di casual guys. Random udah pakai kartu nih ya guys ya. Udah pakai kartu Warden, langsung saja kita ke gameplaynya guys, mudah-mudahan dapat guys ya. Nah, apakah kita dapat Warden guys? Mudah-mudahan dapat ya, biar bisa review. Halo bang, halo. Halo, ini Wardennya siapa cok? Ngomong dong. Coba execute, coba execute gue coba. Udah dihukum. Jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Hukum, saya impos. Saya impos. Hukum, hukum, hukum. Saya impos. Lepas, jangan dilepaskan. Saya hukum. Hukum saya. Saya impos cok. Jangan dilepasin bro. Males gua. Buru, gue pengen tahu lagi review jadi impost di hukum Warden gimana gitu. Nah, oke. Di sini kamu dapat. Coba mati nggak guys? Wah mati guys. Mati guys. Mati guys. Jadi gunakan dengan bijak. Jadi Wardennya itu guys. Itu benar kah? Si Ungu Warden ya guys ya. Dia tadi ngehukum saya. Bener saya mati guys ya. Jadi Ungu nggak bisa pakai skill Warden lagi guys. SC ah. Yalah. Warden Warden katanya. SC dia. Oke, keluar aja guys. Jadi gitu ya guys ya. Space Crew bisa mati kalau dihukum sama Warden, tapi skill Wardennya udah nggak bisa dipakai lagi, guys. Sekarang kita coba lagi ke casual ya, guys. Pakai Warden, dapat Warden lah. Mau jadi Warden. Bang, bang, aku mau jadi Warden. Aku mau jadi Warden, bang, bang. Aku rebutan, guys. Rebutan, guys. Pakai kartu semua nabak dari tadi saya pakai Warden nggak dapet guys. Tuh. Nggak dapet lagi nih. Kayas ya. Sekarang apakah kita dapat Warden? Kita lihat. Harus pakai jurus guys. Oke. Sekarang ini percobaan yang ke 1000 ya guys ya. Gak dapet Warden tuh guys. Saya harus ngumpulin ilmu tenaga dalam dulu guys biar dapat Warden guys. Warden. Kalian pada boleh Warden. Warden. Nanti aku perkosa. Hashtag. Ngomong-ngomong ini Warden apa Warden guys? Namanya Warden. Coba ayo Warden. Nah, apa guys? Oke. Oke guys, akhirnya guys ya dapat Warden. Kita ingin interogasi siapa guys? 10 detik ya yang pertama kalau nggak salah guys ya. Coba kita interogasi merah aja dulu guys. Aduh, merah cu. Nih, hukum langsung guys. Hukum langsung guys. Aduh, nggak ada yang ini yang benar sabotase. Si merah mati langsung nih guys.
Mudah-mudahan bukan serif sih. Coba. Nah, merah mati. Aduh, kenapa gue gak report mayat aja tadi ya? Sayang meeting loh. Aku dari pusat. Oh, ini. Ini gue tadi gue kill merah ya. Gue warden kan, gue warden. Gue kill merah tapi nggak tahu beneran si merah ini impos atau apa gitu. Soalnya ada sheriff juga. Si merah tadi kill putih. Cian impos. Udah. Mau di sa. Gimana nih Bang? Gimana, Bang? Gimana gua ketemu? Mas kita ke mana nih? Coba interogasi gua Bang, coba interogasi gua. Gua belum pernah diinterogasi soalnya. Emang lu apa? Coba, coba doang. Yang interogasi gua. Gua rolnya assist background. Baca trap. Ya udah skip dulu. Kulit beda. Baca trap. Alah, tuh pokoknya. Ya skip dulu. Ya udah skip dulu ya. Saya mau masukin YouTube soalnya minta bantuannya ya, susah. Dapetin wardennya susah. Warden susah goblok. Iya, saya baru dapat ini, Bang. Dari tadi, dari pagi. Gua dari tadi pakai warden, tutor dapat warden gimana? Gua enggak bisa dari tadi dari awal gua enggak pernah dapat warden pada kartu gua 57. Wah, 57. Dari mana itu dapatnya, guys? Gue pengen masuk YouTube katanya. Ya udah, sabar ya. Nih, guys, tadi merah beneran impos. Harusnya bisa ya, guys ya. Mana sih tadi si oranye katanya ya yang pengen dikunci sama warden. Sabar. Sabar, guys. Sabar guys. Siapa nih yang dapat nih? Halo? Halo? Ngomong. Wah. Kok nggak bisa dihukum ya, berarti ini dong. Berarti kayaknya tadi merah bukan impos dong. Kok gua nggak bisa dihukum gimana? Coba, tar dulu ya, bisa dihukum nggak? Tuh nggak bisa dihukum, berarti tadi yang saya kill bukan impos gitu. Kok guys nggak bisa, soalnya tadi yang saya ngehukum space crew jadi ini nggak bisa ngehukum lagi. Bisa ngehukum itu cuma impos itu ya? Ya nanti ada tulisannya execute, berarti tadi merah serif. Yaudah yuk. Yuk, nyalain lampu, yuk bareng yuk sini. Gitu guys. Ini nanti bakalan muncul tombol interogasi, bukan tombol interogasi guys. Sian mati joker kayaknya. Ya tadi yang lewat siapa sih, warna apa sih? Berarti si Cian joker kayaknya sih, apakah dia SC? Tahu, gua cuma ngecek ada match enggak. Siapa? Kuning. Gua tadi sama pink. Kuning, gas. Kuning. Tadi pas mati lampu yang lewat itu kuning papasan kan? Nah, ada mayat kuning udah. Suara pink, suara ham-ham bukan, Bang. Udah kuning berarti merah bukan impos, Bang. Tadi, Bang, dia nembak satu. Nembak putih, tadi kayaknya putih imposnya. Ham-ham. Mana ada ham-ham? Ham-ham dong. Entar dulu. Saya Kibo Yete. Si Abang ini kenapa nuduh gua nih, kok? Sedangkan gua tadi bawa aja mau ngerjain tugas, bro. Gua kira tadi ada yang ngerjain tugas.
Iya, Bang Hamham. Bang, kenapa dibentuk kayak gini, Bang? Gua memang ketemu tadi sama dia. Udah, yuk coba kuning yuk. Ada gacha gua aja, gacha enggak apa-apa, gacha gua. Ya. Nama YT-nya apa, Bang? Nama YT-nya apa? Nama YT-nya apa, Bang? Nama YT. Kibo YT. Nama YouTube lu apa, Bang? Tuh. Tuh udah diketik tuh. Iya, iya lagi nyari peran Warden, saya masukin konten buat review Warden. Susah dari tadi. Bang, Bang. Nama channel YouTube lu apa? Tuh udah saya ketik, udah saya ketik, udah saya ketik. Kibo, Kibo. Anjir, gua Bang, buru vote gua gacha gua lah, Bang. Gua malas main nih jadi SC botak. Ya udah. Lah, Bang, gacha gua, Bang. Sayang sekali gua gak pernah ketemu YouTuber anjir pas main. Tadi lupa. Ketemu Bang Ku. Bang Uindo itu udah gak ngonten, gak tau kenapa guys ya. Kita lihat apakah tuh benar guys kuning impostor. Masih ada loh. Jangan guys. Kita gak bisa interogasi lagi guys. Gak bisa, bukan gak bisa interogasi, gak bisa ngasih hukuman lagi guys. Berarti tadi si merah kekil siapa guys ya? Ntar dulu guys. Gua ketemu Bang. Berarti bang Joker. Panutan gua juga lu putih, Bang. Putih Joker. Bang masukin konten, Bang masukin konten. Iya siap. Masih konten ini kan, masih hidup konten. Gua lihat Bang, gua harus subscribe. Gua harus subscribe Bang, gua harus subscribe. Nah lu, nanti kalau ada video baru tinggal lihat Bang. Siap. Gua harus subscribe Bang. Siap. Jadi ini siapa imposnya? Ya ijo dari tadi lu diem lo ijo, kalem banget sih lu, gua curiga sama lu. Bang, ada different Bang, ada different. Kalau gua ini sudah gua kill tadi Bang lu. Tadi saya salah itu sih, salah skill ke merah. Si merah berarti serif dan ngekill putih. Putih kayaknya berarti Joker, si kuning tadi impos benar. Berarti Joker sama impos sudah nggak ada, ini tinggal impos satu. Mau coba ya udah yuk, biar cepet. Coba dulu. Oren, yang nuduh aja yang nuduh, Oren tuh. Nah, gua tadi diinterogasi lah, kalau gua. Salah guys, tadi saya eksekusi si merah itu, kirain dia impos, gak taunya serif guys. Nah kalah exactly as prophesied. Bang, pertemanan bang. Siap, udah tuh. Pertemanan bang. Tuh udah tuh. Nah jadi sedikit kesimpulannya ya guys ya, jadi peran Warden ini kita bisa menggunakan skill interogasinya ke siapapun. Terus setelah menginterogasi ngeborgol, kita bisa eksekusi atau kasih hukuman ke peran yang tadi kita borgol tadi ya guys ya, yang diinterogasi itu. Nah kalau misalkan seperti saya tadi saya interogasi, nggak diinterogasi dulu sih, harusnya saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu, lu siapa kalau ngekill? Misalkan dia bilang serif, itu bisa dilepasin guys ya, hukumannya bisa dilepasin. Tapi tadi saya nggak interogasi dulu, saya tiba-tiba meeting si merah mati guys. Tadi merah serif kan, coba merah serif guys, merah. Kok putih? Oh guys, ternyata
putih itu serif, ngekill merah, ya. Putihnya yang mati, bunuh diri. Saya kirain si merah yang ngekill. Nah, si merah tadi saya skill, pakai skill ini, skill Warden tuh apa namanya? Saya borgol, saya eksekusi lah gitu ya guys ya. Jadi mati juga si putih, saya nggak bisa gunain lagi guys. Kalau saya mengeksekusi atau menghukum Space Crew, nggak dilepasin, Space Crew-nya mati karena saya udah nggak bisa pakai skill lagi guys. Tapi kalau misalkan tadi benar yang saya eksekusi itu impostor atau netral, saya masih bisa pakai skill itu lagi, dua lagi gitu guys ya. Oke lah, apa-apa guys, untuk sementara waktu saya reviewnya wardennya itu dulu ya, karena maksudnya juga dapetin perannya. Jadi nanti di lain waktu saya akan upload lagi video warden di saat mengeksekusi impostor gitu guys ya. Video ini sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.